بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرم رسوله بالإسراء والمعراج. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكر الله تعالى أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له ليخرجه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Mengawali khutbah ini, Khatib berpesan terutama kepada pribadi Khatib, kemudian kepada kita semua, agar senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan berbagai perintah yang telah ditetapkan olehnya, di samping kita berupaya semaksimal mungkin menjauhi bahkan mengikis habis larangan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita berada pada tanggal 28 Rajab 1442. Kita maklumi semua bahwa 14 abad silam, tepatnya 1444 tahun silam, pada tanggal 27 Rajab, Allah memperjalankan Muhammad sebagai hamba pilihan untuk melakukan Isra, perjalanan malam yang mendatar dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah selalu memberikan mukjizat, kelebihan kepada rasul-rasul yang dipilihnya untuk menghadapi tantangan umat yang hidup pada zaman. Dan semua mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul itu tidak bisa dipaham, tak bisa dipahami akal manusia. Nalar manusia tidak bisa menangkap yang namanya mukjizat. Dan mukjizat itu hanya Allah berikan kepada salah seorang rasul saja, tidak diberikan lagi kepada rasul yang lain, apalagi manusia pada umumnya. Jadi kepada rasul tertentu diberikan mukjizat tertentu. Dan pada saat itu semua umat yang berhadapan dengan rasul yang membawa risalah itu tidak bisa menerima itu. Dan memang mukjizat itu melintas ke zaman. Yang hati maksudkan adalah dulu mukjizat itu dilakukan, tetapi dia sudah melintas zamannya. Nanti pada saat akhir zaman, terutama di saat sains dan teknologi berkembang pesat, mukjizat-mukjizat itu bisa dipahami. Tetapi namanya mukjizat tidak bisa ditandingi. Hari ini mukjizat itu bisa dipahami, benar adanya, tetapi orang tidak bisa melakukan. Kalau orang bisa melakukan suatu mukjizat itu, maka apa yang Allah berikan kepada rasul terdahulu dan mukjizat namanya. Dalam khutbah yang singkat, kita mengambil contoh
satu saja mukjizat selain Muhammad Rasulullah adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman Allah berikan mukjizat bisa mendengar dan mengerti semua bahasa, tidak hanya bahasa manusia tetapi bahasa-bahasa hidup di luar manusia, makhluk hidup di luar manusia dipahami oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang percaya? Tidak ada orang percaya. Pada waktu itu Nabi Sulaiman bisa menangkap segala macam bahasa. Tidak ada orang percaya waktu itu. Hari ini kaum muslimin, mukjizat kepada Nabi Sulaiman bisa kita buktikan. Tidak usah jauh-jauh di ruangan kita ini, di dalam masjid ini, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Dalam masjid ini ada bahasa, ada suara berbahasa Indonesia. Ada suara berbahasa Inggris. Ada suara berbahasa Arab. Ada suara berbahasa Jerman. Dan banyak lagi di ruangan ini ada. Tetapi karena struktur kuping kita tidak sanggup menangkap frekuensi-frekuensi itu, maka kita tidak bisa mendengar. Allah hanya menciptakan struktur kuping manusia. Struktur kuping kita hanya bisa menerima getaran frekuensi itu 15 getaran per detik atau 15 Hz. Kemudian batas atasnya 20.000 getaran per detik. Jadi manusia yang namanya frekuensi suara, namanya frekuensi suara itu rentangnya antara 15 Hz, 15 getaran per detik sampai 20.000 getaran per detik. Di bawah manusia tidak bisa berbeda. Rentang 15 sampai 20.000 di antara kita berbeda. Saya barangkali bisa menerima getaran 15.000 sampai 17.000. Tapi mungkin ada bapak yang bisa menerima getaran 50 Hz sampai 100 Hz. Tapi rentang manusia 15 getaran sampai 20.000. Frekuensi-frekuensi yang ada di ruang ini semuanya masih bergabung dengan frekuensi tinggi yang disebut dengan carrier frequency. Kalau kita ambil pesawat radio atau pesawat televisi lalu kita hidupkan dan kita setel, ada satu rangkaian namanya tuning. Tuning circuit itu artinya rangkaian penyama. Rangkaian penyama. Kita setel getaran di osilatornya, terbangkit getaran-getaran saja, terbangkit getaran 105.8 MHz, 105.800.000 getaran satu detik, maka akan tertangkap radio mujahidin. Baru diproses di dalam pesawat radio televisi ini, dipisahkan oleh rangkaian namanya rangkaian detektor. Rangkaian detektor memisahkan frekuensi pembawa dengan frekuensi suara. Frekuensi pembawa di stop, frekuensi suara diteruskan kepada first receiver, kepada pengeras suara. Baru kita setel lagi, masuk getaran yang sama dengan televisi Republik Indonesia masuk televisi. Jadi ada rangkaian penyama pada radio atau televisi. Dan Bapak lihat namanya tuning circuit, rangkaian penyama. Jadi hari ini orang bisa mengerti. Lalu mengapa Sulaiman bisa? Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan struktur kuping manusia pada umumnya hanya bisa menerima 15-20.000 getaran, sementara barangkali kuping Nabi Sulaiman bisa menerima getaran mulai dari satu getaran sampai extremely high atau frekuensi tidak terhingga. Bisa jadi tidak memerlukan lagi pesawat radio. Itu mukjizat Nabi Sulaiman. Hari ini bisa dibuktikan, tetapi kita tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa. Ada pesawat radio yang dimasukkan dalam kuping mungkin bisa. Sekarang mukjizat yang berlaku atas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Isra dan Mi'raj. Pada masanya tidak ada orang percaya. Tidak ada. Kalau orang membutuhkan, mengandalkan akalnya,
dia bilang tidak masuk akal, tidak masuk akal. Tapi kalau orang menerima dengan imannya, insya Allah dia percaya. Seperti sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, dia terima berita dari Muhammad dengan imannya, dia meyakini bahwa peristiwa itu benar adanya dengan iman. Tapi dengan akal manusia tidak bisa percaya bahwa perjalanan itu bisa dilakukan. Bahkan sampai hari ini masih terjadi perdebatan apakah perjalanan Isra' dan Mi'raj itu fisiknya Rasulullah ataukah dia mimpi saja ataukah dia bermimpi saja. Di Quran disebutkan subhanallazi asra bi 'abdihi. Orang bahasa Arab mesti mengerti 'abdihi adalah fisik. Lalu mengapa bisa terjadi? Kaum muslimin, kendaraan yang Allah persiapkan untuk Rasulullah disebut burak. Burak itu jangan kita bayangkan bagaimana bentuknya. Itu dari namanya. Burak itu berasal dari barqun, cahaya. Cahaya. Jadi kecepatan Muhammad itu sama dengan kecepatan cahaya. Jangan digambarkan burak seperti pesawat. Rasulullah memang ditanya bagaimana burak itu, karena waktu itu manusia hanya tahu ada unta, ada kuda, ada keledai. Maka Rasulullah ya kira-kira besar dari keledai, kecil dari kuda. Lalu digambarkan lewat Yahudi rahimahullah itu, digambarkan burak itu berbadan kuda, berkepala perempuan, penghinaan. Tidak bisa dibayangkan burak itu. Barqun itu hanya diambil dari kecepatannya, karena itu cahaya. Kecepatan cahaya 300 ribu kilometer per detik. Satu detik cahaya melintas 300 ribu kilometer. Pertanyaannya sekarang, berapa jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1460 km. Lebih kurang 1460 km atau bulankan ke atas 1500. Sudah bulankan ke atas 1500 km. Artinya satu kali cahaya melintas satu detik bisa 200 kali jarak. Sementara cahaya bergerak 300.000 km per jam. Jadi satu detik saja jaraknya sudah 200 kali jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaan, mungkinkah ada teori relativitas yang dikemukakan oleh Albert Einstein? Teori relativitas mengatakan bahwa apabila ada satu benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka akan ada tiga kejadian. Pertama akan disebut dengan kontraksi. Jadi kalau ada benda atau kita nanti sama bergerak sama dengan kecepatan cahaya, satu akan terjadi kontraksi. Kontraksi itu kita melihat bulan dan alam sekitar dan orang melihat kita kecil. Kita melihat orang juga kecil. Orang melihat kita kecil. Kalau kita bergerak sama dengan kecepatan cahaya. Yang kedua terjadi dilasi. Dilasi itu terjadi perlambatan detak jantung. Perlambatan detak jantung dan umur. Jadi kalau orang bergerak sama dengan kecepatan cahaya, maka detak jantungnya melambat dan umurnya juga melambat. Jadi kalau mempunyai umur bergerak sama dengan kecepatan cahaya. Yang ketiga, membutuhkan energi tambahan. Tetapi di akhir teori itu mengatakan manusia tidak akan pernah bisa melakukan perjalanan sama dengan kecepatan cahaya. Jadi Einstein sendiri menolak, tidak pernah ada manusia yang bisa melakukan perjalanan sama dengan kecepatan cahaya. Mungkin kita akan hancur. Bagaimana kalau kemajuan sains dan teknologi
teknologi nanti bisa mengalahkan teori Einstein? Apakah Islam dan Mihrat masih mujizat? Masih. Karena perjalanan Mihratnya itu ke satu tempat yang namanya Mustawa, Sidratul Muntaha Mustawa, jaraknya saja tidak bisa diukur. Jaraknya saja tidak bisa diukur. Kalau nanti suatu saat, walaupun bertolakkan dengan teori Einstein, ada pesawat yang bergerak sama dengan kecepatan cahaya, tapi dia tidak bisa melakukan mihrat karena jaraknya saja di mana Sidratul Muntaha, di mana Mustawa. Ya. Hari ini para astronom bisa mengatakan ditemukan satu planet baru yang jaraknya 500 juta tahun cahaya. Bisa para astronom menghitung para planet ciptaan-ciptaan Allah itu. Tetapi yakini bahwa tidak ada astronom yang bisa mengatakan berapa banyak Allah ciptakan planet-planet seperti bintang, matahari, bumi dan bulan. Tidak bisa ada yang menghitung. Paling-paling nanti NASA menemukan satu planet baru yang jaraknya sekian ratus juta tahun cahaya. Itu planet bisa ditemukan. Tidak bisa didatangi. Tetapi yang namanya Mustawa, namanya Sidratul Muntaha, tidak bisa diukur jaraknya. Di mana dia? Jadi mukjizat tetaplah mukjizat Isra dan Mi'raj. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa kepentingan Muhammad diperjalankan Isra dan Mi'raj itu? Apa kepentingan? Semua juga kita sudah paham. Kepentingannya adalah menerima perintah sholat. Perintah sholat. Semua perintah-perintah yang Allah berikan kepada Muhammad melewati malaikat Jibril. Tapi khusus yang satu ini, Allah panggil Muhammad sendiri datang menghadap untuk menerima perintah. Apa hikmahnya? Kaum muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin, semua manusia punya naluri bertuhan. Semua manusia punya naluri bertuhan. Untuk mengungkapkan atau membongkar naluri ketuhanan, manusia ingin menghambakan diri kepada zat yang dia pertuhankan. Semua manusia ingin menghambakan diri kepada zat yang dia pertuhankan. Ada dua cara untuk menyembah apa yang dipertuhankan. Ada dua cara. Cara yang pertama direkayasa oleh manusia itu sendiri. Jadi dia cara manusia untuk menyembah siapa yang dia pertuhankan. Ada dua cara. Satu cara dibuat oleh manusia itu sendiri. Maka dengan hasil olah pikirnya, olah akalnya, dia ciptakanlah berhala-berhala. Dia ciptakan patung, dia sembah. Dia sembahlah matahari. Intinya dia sembah makhluk. Makhluk yang disembah. Kalaupun yang dia maksud media sembahannya itu, kalaupun yang dia maksud sama dengan kita, Allah Subhanahu wa taala belum tentu diterima, karena Allah sudah menetapkan tata cara penyembahan. Sholat ini bukan tata cara penyembahan menyembah batu, menyembah berhala. Kalaupun yang dia maksud Allah. Muslimin berbicara penyembahan.
tata cara penyembahan di luar tata cara sholat seperti yang kita imani. Yakinilah itu tidak punya dampak apa-apa. Tak punya. Tidak punya dampak kepada yang dia sembah dan tidak punya dampak kepada penyembah. Tidak. Dia sembah itu patung, tidak ada manfaat dari patung itu dan tidak ada manfaat yang begini. Tetapi tata cara penyembahan yang Allah sendiri tunjukkan ada dua dimensi. Satu dimensi umumnya, jadi sholat yang kita lakukan ke muslimin rahimahumullah ada dua. Ada dimensi umumnya dan ada dimensi kemanusiaan. Dimensi mulia itu adalah penghambaan kita kepada Allah. Penghambaan kita kepada Allah bahwa kita mengatakan kita tidak ada apa. Tetapi ada dimensi makhluk, dimensi makhluk. Dimensi makhluk dibagi dua lagi. Satu untuk kepentingan kita, sholat itu. Satu untuk kepentingan kita. Kedua, kepentingan sholat untuk seluruh manusia dan manusia. Untuk seluruh manusia dan manusia. Ada dimensi yang mulia dan ada dimensi kemanusiaan. Dimensi makhluk, dimensi mulia beriman kepada Allah, dimensi makhluk yang bagi dua kita sendiri. Apa manfaat sholat untuk kita? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jadi itu hanya untuk kita. Kita minta tolong dengan sholat kita itu, insya Allah Allah bisa menolong kita sepanjang kita bisa menghayati, mengamalkan sholat dengan benar. Yang kedua, dimensi yang kedua ini bagian satu untuk kita, satu untuk alam sekitar manusia seluruhnya. Apa? Aqimish sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Orang mendirikan sholat, kalau benar sholatnya, maka dia tidak berbuat fahsya, tidak berbuat munkar. Itu artinya alam, lingkungan terselamatkan, manusia lain terselamatkan. Jadi sholat yang Allah perintah kepada kita ini bukan untuk kepentingan Allah. Tidak ada. Mau kita semua tidak menyembah Allah, Allah tetap esa, Allah tidak berbuat selama kita hidup di dunia, kita mau membangun kemaslahatan. Umat Islam mengajarkan membangun kemaslahatan dengan sholat itu. Makanya, bila ada orang-orang Islam yang sholatnya sudah betul, bagus, insya Allah lingkungannya terselamatkan. Kalaupun dia jadi pemimpin, insya Allah yang dipimpinnya dibawa kepada kesejahteraan. Tapi kalau dia menyembah bukan kepada Allah, ya, dia mengatakan buat dirinya besar sendiri. Sebagai kesimpulan pertama, Isra dan Mi'raj benar adanya. Bisakah berjalan sejauh itu? Bisa. Sekarang coba Bapak bayangkan kalau pesawat udara tidak ada. Bapak, kita semua diterbang, berterbang seperti burung. Bisakah kita terbang 800 km per jam? Pesawat tetap pertama Isra dan Mi'raj benar aja dan dibuktikan hari ini. Yang kedua, sholat yang diterima Muhammad itu punya dimensi mulia dan dimensi kemaslahatan, ya. Dimensi mulia dan dimensi kemaslahatan. Dimensi mulia penyembahan kita kepada Allah, dimensi kemaslahatan adalah untuk kepentingan kita, untuk kepentingan semua orang dan untuk kepentingan alam seluruhnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim.
wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu ya wasallallahu aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد سيد المرسلين وعلى banjir lahar, tanah longsor, kapal tenggelam yang
yang lebih menakutkan adalah COVID-19 yang hari ini masih kami yakini ada di sekitar kami. Hanya kepada Engkau ya Allah, meyakinkan hati-hati kami bahwa semuanya ini hanyalah ujian dari-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi semua ini agar tidak berkurang nilai ibadah kami kepada-Mu hanya karena ketakutan terhadap ujian-ujian-Mu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha Wadhkurullaha yadhkurkum wa yastajib lakum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lam.